Ah, saya nggak berani pakai drone karena di sini banyak tower-tower kabel besar banget. Takut nyangsang, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Gunung Emas atau Bukit Emas yang berada di Dusun Sambungan Kidul, Desa Sambung Sari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Nah, kali ini saya sedang meliput untuk melihat perkembangan dari konten kemarin. Seperti apa perkembangannya? Alhamdulillah, sudah agak bersih dari yang sebelumnya. Oke, kita simak videonya sambil menikmati kopi, guys. Jangan lupa cemilannya ya. Itu yang kemarin yang dikira saya itu kuburan atau batu yang ditumpuk-tumpuk itu kan ternyata bukan kuburan. Nah, sekarang itu sama warga setempat dibuat melingkar, guys, atau dijadikan sebagai titik puncak, titik teratas di Gunung Mas ini atau di Bukit Mas ini. Oke, kita akan lihat seperti apa lingkarannya. Jadi ini spot untuk gardu pandang ya. Kemungkinan lo ya. Soalnya ini sudah ditebangin with gringgingnya. Spotnya itu masjid. Itu masjid Karangdowo kayaknya. Coba kita zoom ya. Oh iya, itu masjid Karangdowo. Ini Indomaret. Oh, Hotel Trikatu itu. Mana lagi? Ini masjid mana ya? Ini masjid arteri kalau nggak salah, Payung. Jadi ini kalau sudah jadi itu tempatnya asik. Ini ya butuh proses beberapa bulan untuk menjadikan gardu pandang. Saya kira tuh di situ itu gardu pandangnya. Ternyata dibuat di sini. Ya, ini kemungkinan itu pohon mangganya itu hilang. Ini with gringging ini dua ini hilang juga. Oke, semoga menjadi tempat pariwisata yang wow di Kecamatan Weleri, khususnya di Dusun Sambungan Kidul atau Desa Sambung Sari. Bukit ini seperti kapal terbalik ya, atau perahu terbalik. Nah, kalau di pucuk sana itu namanya Kopen. Dulu tebu-tebu di sana banyak sekali. Nah, di belakang bukit itu sumur pitu ya. Jadi itu saya tuh kerentak aja ke sini karena mau nengokin, kali aja ada warga lagi bersih-bersih lagi kan, bisa saya liput lagi untuk
untuk melihat perkembangannya sampai mana. Karena yang postingan kemarin tuh udah ditengok sama Dinas Pariwisata, alhamdulillah sudah direncanakan untuk dibantu promosikan, karena antusias warga setempat juga semangat banget. Saya akan mencoba moving bagaimana agar terlihat jelas, karena saya nggak berani pakai drone karena di sini banyak tower-tower kabel besar banget, takut nyangsang guys. Saya akan coba moving ini, semoga jelas. Kita turun karena sudah mendung. Saya nggak berani kalau hujan-hujan di atas bukit sendirian. Saya pamit pulang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.